kelihatan warnanya di sini tuh enak tuh. Warna aslinya kan? Itu coklat di ujung juga pemanis. Iya betul. Bentuk naturalnya dia kan, kurang lebih kayak gitu nih. Warnanya udah lawas sih. Ini berapa dia? Perak. Ini. Ringnya perak apa? Nah, perak apa nih? Perak ya. 2,5 ya. Nih 2,5 nih coba nih. Hanya ada di juragan Bacan nih, lapak juragan Bacan. Kita mau update lagi nih ya. Kita lamain nih soalnya enak banget warnanya nih. Ini kalau pakai begini mertua lewat saya cuekin ini. Nah, satu benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng, alhamdulillah kita bisa beli lagi nih di lapak juragan Bacan yang ada di Robeni. Kita coba lihat beberapa koleksi yang ada di lapak beliau ini. Karena kebetulan ini sudah berapa bulan saya nggak nge-review di sini. Kita langsung update lagi, kita coba lihat beberapa koleksi. Mudah-mudahan ada yang bikin dompet bergetar. Tadi kita opening di sini nih, ya kan. Tapi kan banyak yang perlu kita review di sini, bukan cuma satu. Ya kan. Bang Ferry, gimana, sehat? Alhamdulillah, udah lama nih kita jumpa ya. Oh iya, saya selalu sehat. Yang penting ada kopi gratis, pasti sehat. Bang, izin nih, kita kan sudah lama nih gak review nih, dan kebetulan saya lihat ada beberapa yang barang yang mungkin baru masuk ya, yeah. Kurang lebih yang lostun-lostun ini, bahkan bahan-bahan bongkahan ini juga kan baru masuk nih. Ini memang menunggu diolah atau kita pasarkan dengan kondisi bahan seperti ini? Rencana diolah, Bang. Tapi rencana diolah. Permintaan bahan begini ya, okay. Kita lepas. Oh, masih bisa kita ini ya. Nah. Oke, okay, siap-siap. Ini kan ada combong nih, pasti banyak juga nyari yang antik-antik begini nih. Nah, ini satu kepingnya berapa nih, Bang? Khusus yang combong ini harus spesial lagi. 400, Bang. Nah, ini spesial soalnya ini combong ini. Kalau cakep banget. Ya, betul. Kita tinggal bikin polanya, enggak perlu terlalu banyak dibuang ya. Karena kan liontin kan size-nya gede. Ya, cuman kalau kita bikin cincin kan tanggung ya. Tanggung dia maksudnya. Betul. Dia doko ya, Bang, maksudnya. Doko. Ini juga ada doko kembang. Ini bahan-bahan baru yang ada di lapak Bang Ferry nih ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari bahan ada, yang udah diolah ada, yang bahkan sudah naik ring pun ada. Jenisnya gulau deh. Nah, ini yang gulaunya. Oh, cakep berarti. Karena gulau juga kan lumayan ini kelasnya, permintaannya kurang lebih banyak juga lah ya untuk yang gulau ini. Ini sebelum naik ring nih, kalau udah naik ring beda lagi urusan ini. Makin tinggi lagi tuh kalau sudah naik ring. Nah, ini kan sudah kita tahu nih. Nah, kalau yang ukuran lebih kecil nih, yang kayak gini nih, kita kasih berapaan dia, Bang? Ini dari harga 70, Bang. Tergantung. Dari harga 70 tergantung dimensi dan juga kualitasnya ya. Nih, harga pokoknya dari 70.000 ke atas. 70 sampai 200. 200 juga ada. Karena ini ada bisa jadi 2, bisa jadi 3. Apalagi kalau kita cuma mau nyari size kantor kan, saya rasa kantor lebih banyak jadinya malah. Ini aja kan kalau size kantor bisa jadi 2 nih. Yang begini-begini. Dan saya rasa juga untuk tukang polesnya kan dia lebih jago bikinnya, Bang ya. Walaupun kita lihatnya biasa nih, mereka lebih ngerti settingan-settingan untuk potongannya. Betul. Makanya kita percayakan aja ke mereka ya. Jangan semuanya kita yang ngolah lagi, aduh. Kadang tidak sesuai ekspektasi baru nyesel ya. Kalau Bang Ferry kan bisa moles juga ternyata ya. Waktu itu saya sempat nungguin beliau ini, dia bisa moles sendiri. Nah, hargain sama ya, dari 70 juga ke atas ya. Nah, kalau ini nah, dari 50 sampai 100. Oke, okay, ini yang dari 50.000 sampai 100. Oh, ini beda nih memang. Dari 50.000 sampai 100. Bacaan juga nih. Ada doko kembang ya, untuk yang motif-motif ada juga nih. Wah, ini banyak. Ini daging ya, lumayan ini. Tuh cakep. Nah, di sini juga ada yang lostun. Ini tinggal naik ring. Lostun. Waduh, memang komplit lapaknya beliau nih. Ini ada yang dibikin begini nih. Tuh. Aduh, mamae. Ini yang begini berapa dia? Dia doko bacan juga kan ya? Bacan doko hitam. Body glass begini. Dia berapaan dia, Bang? Kalau itu 250. 250.000 nih, coba lihat tuh. Itemnya pekat banget nih. 250.000. Yang udah pecah-pecah warna juga udah ada. Oh, udah ada yang ini. Coba nih teman-teman lihat. Oh iya.
Ini justru antik kelihatan nih, karena dia dari jauh hitam. Setelah kita kenain cahaya baru keluar dia punya ini ya, hijaunya. Cuma kalau yang lainnya kebanyakan hitam. Oh, kalau okay. Yang kecilnya masih ada birunya. Oh, sudah inilah ya, udah tembus. Oh iya. Kayak gulau ya. Padahal dia jenis doko. Ini jenis doko. Nah, kalau yang kecil-kecil nih, lusun-lusun ini berapa dia nih? Ini dari harga 150-an itu, Bang. Oke, dari harga 150.000 nih, teman-teman. Kalau ini harga 100 nih. Ini 150, ada yang 100. Ini dulu nih yang 150.000 nih. Ini size-nya banyak kan kantoran ya, Bang ya, kalau kayak gini. Kantoran ya, Bang. Kantoran. Ini yang 100-an ya. Ini yang 100. Ada yang hijau, ini clean banget nih. Kecil-kecil cabai rawit, tapi ini kalau sudah diikat mah nggak kecil. Iya. Udah gede ini kalau udah naik ring. Ini karena dia belum naik ring, jadi belum terlalu kelihatan jelas ukurannya tuh. Kalau udah naik ring udah enak ini. Mantap. Nah, tadi ini udah, ini udah. Nah, ini nih yang jumbo. Ah, ini nih apa nama ngegiwang ini? Ini paket apa satuan? Satuan bisa, paket bisa. Oke, satuan bisa, paket bisa nih tuh teman-teman, coba lihat ya. Ini bisa satuan, bisa paket juga nih. Udah mau giwang ini mah ya. Berapa dia satunya? Kalau satuan itu dari harga 200 sampai harga 300. 200 sampai 300 ya. Kalau paket pasti lebih murah, makanya langsung merapat aja. Satuan murah, lebih murah lagi paketan ya kan. Nah, kalau yang ini nih yang sudah tinggal naik ring nih, wah jumbo nih. Wih, itu warna aslinya tuh. Itu di terawang aja udah ada plong itu, Bang. Oh iya ya. Udah enak ini. Ini berapaan dia, Bang, yang begini? Itu 2,5, Bang. 2,5 ya. Yeah. 2,5 udah ngegiwang juga nih tuh, udah enak warnanya. Doko ya? Apa gulau? Doko. Oh, kalau dari sini saya lihat kayak gulau ya. Doko ternyata nih, doko. Doko Majiko. 2,5 nih Doko Majiko. Doko Majiko. Ada juga yang totol nih, totolnya cakep tuh. Ini yang belum naik ring ini kita review nih, gimana kalau yang udah naik ring? Beda lagi pasti kualitasnya mah. Warnanya enak banget. Ini berapa tadi nih? Itu sama 2,5. Sama 2,5 ya. Tuh. Tapi di mumbul dia nih, kalau yang tadi 2, lebih lebar. 20, 25, 15. Oke, 20, 25, 15 dimnya, dimensinya ya. Udah body glass semua nih. Ini ada juga yang lusun-lusun kecil. Ini lebih kecil nih. Ini berapa dia? Tuh warna aslinya tuh. Kalau itu 600. 600 nih tuh. Pokoknya kalau udah naik ring udah beda lagi nih. Oh, serat halus banget itu, Bang. Nah, coba nih teman-teman lihat. Oh iya ya, halus ya. Ada sisa nyoklat. Benar. Doko juga ya masuknya. Doko. Wah, iya. Cuma 600.000 loh. Mau yang polos bersih nih. Kok dibentuk begini sengaja ya? Dihukum bahan kayak gitu, Bang. Oh, iya. Sayang juga kalau ini ya. Dibuang ya. Ini begini berapa dia, Bang? Mana, Bang? Kalau itu 400. 400 nih. Waduh, enak banget warnanya. Itu modelnya mau digolok, Bang, tinggal bikin tangkai. Iya, betul. Liontin kan? Oh, iya benar ya. Nah, begini ya, begini ya. Oh, iya betul. Oh, iya jadi liontin. Bikin tangkainya. Aduh. Bergetar lagi dompet nih. Ah. Benar ya, kayak golok ya. Tinggal dipasangin iya, gagangnya. Bikin liontin dah tuh. Ini clean juga nih. Ini begini berapa dia? Itu 600 juga. 600 juga nih, tuh clean banget nih. 600. Tuh, waduh enak-enak banget warnanya. Mau yang agak gede juga ada nih, agak gede tuh. Pokoknya harganya tergantung kualitas dan juga ukuran ya. Tergantung kualitas dan ukuran. Banyak banget pilihannya. Nah, sekarang kita masuk yang udah naik ring nih, yang begini-begini nih. Ini tadi kita opening di sini nih. Ini di harga 2,5 nih, sudah ada ring perak ya. Nih, 2,5 ternyata nih maharnya nih, 2,5.
ringnya udah perak. 2,5 mantap. Ring perak 2,5. Kalau yang ini? Cakep. 2000. 2000 ya. Ini yang 2000. Perak juga ya? Perak juga. Ini perak handmade lagi. Handmade tuh bentukannya tuh. Di doublet belakangnya. Ya, 2000 ya. 2000 atau 2 juta ya. Ini ada juga yang bentuk kumis nih, tuh masih ada tuh. Ini beda lagi nih Maya. Motif itu jatuhnya. Nah, yang suka gigi juga nih, jangan salah, kita juga ada yang gigi nih, tapi kalau harga langsung ke beliau aja. Yang ahli hisap mau pakai lebih gaya bisa nih. Ahli hisap jam tangan juga kita. Jamnya berapaan nih, Bang? Itu kalau yang ini 850. Oke. Okay. Kalau yang ini 700. 700. Oke. Okay. Dan dia ori ya? Ori. Wah, tuh teman-teman. Kalau expedition ya, boleh dibilang enggak ada itu. Karena memang beliau ini sebenarnya sukanya di jam-jam expedition ya. Beliau dari dulu senang merek ini, makanya koleksinya juga banyak. Makanya kualitas ori. Ada juga kita jenis kecubung. Kecubung berapa nih satu? Itu 200. 200 ribu ya nih. Kecubung yang nyari kecubung kemarin nih ada nih Lost Tune. 200 ribu, oke. Okay. Yang jadi udah ada. Yang jadi. Nah kalau yang di sini ini berapaan dia? Di sini Pak. Ini dari harga 300 sampai harga 2,5 juta. Oke, okay. 300 sampai 2,5 juta ya. Ini teman-teman tinggal screenshot aja karena kebetulan sudah ajan ya. Tuh, tinggal screenshot nanti WA ke nomor ownernya. Nomornya berapa Bang yang bisa dihubungin Bang? 0813 8074 3333. Bisa juga lihat di Facebooknya Delveri Jambak ya. Ada beberapa koleksi yang sudah diposting sama beliau. Oke, teman-teman tinggal kepo-kepoin aja. Mana ininya Bang? Nah nih Facebooknya tuh. Sudah ada koleksi yang ada beberapa yang kita tuh. Sudah ada beberapa yang kita posting ya. Oke, sip. Oke Bang, makasih banyak sudah dikasih nge-review nih. Karena kebetulan sudah ajan ya. Sukses selalu. Jaga selalu kesehatan Bang ya. Ya, biar kita bisa ngopi-ngopi lagi. Sama-sama sehat. Siap, nih kita closing di sini nih.